Wah, kenapa muka dah macam tempe basi ni? Gelisah aje. Entahlah, Wan. Sekarang ni banyak benda-benda yang aku fikir yang bukan-bukan. Apa yang awak fikir? Nombor tak terduga apa? Buat tak pandai cai ni. Ke situ pula cikinnya kau ni. Jarang awak serius ni. Cerita apa masalah ni? Taklah. Kita baru je dapat cuti 2 minggu. Tapi tak boleh keluar ke mana-mana. Aku ingat aku nak pergi karaoke. Amboi karaoke. Bukan kaleng-kaleng buat ni. Buat boleh karaoke ke? Oh, ni dah tak ada. Kan bunyi angin je lebih. Alah, bolehlah sikit. Kalau nak happy, bukan macam tu caranya, Wak. Kalau nak happy, pergilah kelab dandut. Layan jiwa, kita goyang. Kan? Kau lagi seorang, Wan. Mengajar Wak yang tidak-tidak. Kau tahu tak, dunia dah hujung-hujung. Bawalah bertaubat. Virus pun dah macam-macam sekarang. Oh, Motorola tu je. Corona, Wak. Bukan Motorola. Motorola tu telefon. Oh. Sorry. Cakap pun telefon. Apa Corona? COVID-19. Betul ke? COVID-19 wah. Itulah. Owning tak ada. Sebut perkataan semua lari. Oh, patutlah kita dapat cuti 2 minggu. Sebab dua penyakit ni ya. Pandai wak. Kan? Jarang wak boleh berfikir ni. Ha. Lockdown ni wak, lebihkan masa dengan anak bini. Time-time macam ni lah dapat manja-manja dengan anak bini. Eh, apa pula maksud lockdown ni? Lockdown ni, perintah berkurung wak. Sebagai contoh, perintah berkurung ni bini wak akan cakap macam tu. Tu. Tu tengok tu. Nak ke mana tu? Masuk. Korangnya bini aku ni. Sebenarnya Allah nak suruh kita tengok muka anak bini kita. Berhenti fikir hal duniawi. Beribadah dengan tenang. Inilah masanya. Betul juga. Betul tu di. Allah nak kita sedar. Dah lama kita lupakan dia. Allah nak kita kembali kepadanya. Dah. Ni, balik. Kenapa? Dah. Aku dah mula selera dah. Baliklah. Berambus korang. Budak ni tak bangun lagi. Kau sopak juga ni dah. Berapa?